Nyari apa anak-anak? Nyari pendul. Ada nggak? Ada. Oh iya. Ntar kita mau buat apa ya? Buat sambal. Sambal pendul ya. Pendulnya dari mana ya? Dari pohon ini kan ya? Ya. Dari pohon apa ini? Pohon petai. Coba mana-mana udah kelihatan belum? Mana dapatnya? Tunjukin. Oh iya. Yep. Kita lagi ambil sereh ya untuk buat sambelnya. Cukup segitu sih, cukup. Ya. Oke. Teman-teman, ini kita mau buat sambal penulnya. Ini udah ada garamnya. Ini penulnya. Ini penul tuh yang dari petai, pohon petai yang jatuh, yang bunga yang mau jadi buah petainya. Ini kacang yang sudah kita goreng. Ini sereh yang udah dipotong-potong. Ini cabai. Terus nanti dikasih gula putih atau gula merah, terserah senengnya gimana, pedas dan manisnya bagaimana teman-teman aja ya. Kita lagi cari sayur bayam ya teman-teman. Ini ada sayur bayamnya. Ini ada, tinggal ngambil aja. Ambil sih. Tinggal milih-milih aja. Teman-teman, biasanya kalau buat sambal penul itu selalu sayurnya pakai bayam. Ini bayam tadi dari kebun ya. Bayamnya udah direbus sebentar. Terus nanti ditumiskan pakai cabai sama pakai bawang merah aja. Teman-teman, ini udah selesai. Ini sayur penulnya ya ini. Penampakan seperti ini. Terus ini ada ikan teri. Ini ada bayam yang tadi kita rebus sebentar terus ditumiskan pakai cabai sama tomat. Sekarang kita mau coba. Selamat makan ya, teman-teman.